Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oke teman-teman, masih seputaran bonsai kelapa. Dan selamat bertemu kembali dengan channel Faki Bonsai. Dan jangan lupa ya teman-teman, di like, di komen, dan di subscribe agar videonya tambah berkembang dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, masih ini jenisnya kelapa gading kuning ya teman-teman. Saya akan melakukan saya tapis agar daunnya terjaga kerdilnya ya teman-teman, dan semoga juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan ini kebetulan media air ya teman-teman, ini masih ori, kebetulan media air. Dan itu masih pakai media air ya teman-teman. Kami akan melakukan perapian daun atau saya tapis ya teman-teman, agar daunnya tidak membesar, jadi tetap kerdil ya teman-teman. Oke, jangan lupa ya teman-teman, buat teman-teman semua, semoga diberi kesehatan, murah rezeki, dan sukses selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita lanjut ya teman-teman untuk penyayatan. Semoga bonsainya tambah subur.
Ini sudah selesai ya teman-teman. Sudah selesai penyayatannya dan kita tinggal menunggu berikutnya ya teman-teman. Jadi usahakan jangan sampai kena air ya teman-teman, bekas sayatannya, agar tidak membusuk. Nah, bonsai kelapa gading kuning ya teman-teman. Dan ini masih tetap ori ya teman-teman. Oke, sampai di sini dari Faki Bonsai. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, para pecinta bonsai kelapa. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.